Karena amane makannya sedikit ya guys, paling 3 sendok 4 sendok itu sudah nggak mau makan, dilepeh masih banyak. Ini tuh sup ayam tapi sudah dipak-pakin kayak gini. Pengumuman oke guys, biasanya tak taruh di gelas. Assalamualaikum guys, selamat siang. Di Taiwan sekarang jam 11. Jadi ini adalah pai tan chi. Ini buat nepuk-nepuk punggungnya ama, tapi ini pakai mesin ya guys. Di sini saya mau makein ama. Ini tuh gunane dipakai sebelum disedot dahak. Oke. Nah, setelah itu kita atur posisine nenek, terus kita pasangin alatnya ya guys, biar nanti kalau disedot dahak itu dahaknya pada keluar. Cuan koshu. Itu caranya seperti ini. Di sini ada puterannya ya guys, bisa diatur. Satu jengkal dari pundak seperti ini. Terus biar tambah rapet, biasanya tak kasih satu selimut lagi seperti itu. Nah, ini tak lakuin sebelah kiri 10 menit, kanan 10 menit. Terus setelah itu kita lapor sama suster, disuruh nyedot dahak. Sebenarnya saya bisa sih sedot dahak, tapi pihak rumah sakit nggak ngebolehin karena di sini rumah sakit kayak gitu, ya. Alatnya seperti ini ya guys. Nah, ini tuh muter-muter kayak gitu. Oke, sambil nunggu itu selesai, saya mau potong kuku nenek ya guys. Kemarin ini saya beli di bawah. Ini tuh yang besar buat motongin kuku nenek. Hala, mau motongin kuku nenek guys. Lai wo pan ni jian zi jia. Hao bu hao? Puya tong, ngo puya tong. Potong kuku guys. Halah. Potong. Halah. Sebelah sudah tak potong, tinggal sebelah. Ame. Hai Mela. Terus taruh sini. Habis tak potongin kuku, tak kikir, guys. Gila. Sini ada kikir.
Kemarin saya beli, lupa beli yang itu loh, yang buat nyikir kuku. Tapi nggak apa-apa ya. Biar nggak nganu, gak landep kukune. Halah. Halah. Oke guys, sekarang sudah selesai ya, baitan jini itu sudah selesai, terus motong kukuni juga selesai. Sekarang jam 11:30 kurang, terus saya mau cari suster, lagi males kesana jadi pencet bel aja, suruh nyedot dahak. Cotan, cese. Mandana. Jam 1 lebih ya guys. Ini ada bubur, ini jus, terus ini sayur sama daging di blender. Ini menu makan siangnya ama ya nenek di rumah sakit. Terus ini punyaku guys, tadi saya pesan di toko Indonesia, nasi campur ikan pindang favorit. Suvana, apa? Mana? Nyangkut. Sekarang. Aku paling makan 1 sendok, 2 sendok gitu. Oke, tak nyuapin Ama dulu ya guys. Karena Ama nih makannya sedikit ya guys, paling 3 sendok, 4 sendok itu sudah nggak mau makan, dilepeh masih banyak. Ini tuh sup ayam, tapi sudah dipak-pakin kayak gini. Pengumuman. Oke guys. Biasanya tak taruh di gelas. Ini. Terus saya pakai ini ya. Terus caranya seperti ini. Kita tarik. Terus kita kasih ke Ama. Ah. Terus habis itu nanti ada susu lagi ya. Oke guys, saya sudah habis nyuapin nenek ya, terus saya mau makan nih favorit menu favorit pindang. Sayure ada kacang panjang, buncis, sama nangka. Oke, okay. Kita makan ya. Mbahku keselak wae sik omongane jahat-jahat, guys. Juga wong tuwa wis kudune sabar. Sabar sekabehane. Beginilah pekerjaanku sehari-hari selama di rumah sakit ya, guys. Rumit.
rutinitasku di rumah sakit. Sambelnya. Oke. Segini aja dulu. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nangka.